Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfonso Maria dari Guara Bini Sri Kandi Timur Kobesi, NIM 1912.0050 dari kelas A Program Studi Teknik Informatika 101 Stikom UNNO Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah program di aplikasi Visual Prolog. Nah, pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman deklaratif pada pertemuan yang kedua. Nah, untuk soalnya teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama kita akan uji goal dan amati hasilnya. Oke, jadi di sini sudah ada skrip. Ini sudah ada skrip di sini. Sebentar. Jadi di sini sudah ada skrip. Oke. Yang latihannya jadi di sini. Sekarang saya copy dan saya akan masuk ke dalam aplikasi Visual Prolog. Oke. Kemudian kita pilih file dan kita paste di sini. Tinggal kita uji goal dan amati hasil. Oke. Kemudian nanti di sini akan tambahkan fakta pada bagian classes dan kelompokkan pada predikat yang sama. Setelah itu kita uji goal dan amati hasilnya. Dan yang terakhir itu kita akan ganti-ganti goal pada program dengan ini beberapa pilihannya. Dan kita uji masing-masing goal serta amati hasilnya, oke? Okay? Ini kita sudah saya copy tadi ya. Ini. Coba kita langsung di goal saja ya. Kemudian continue evaluation, oke? Okay. Nah, akan muncul satu solusi di sini ya. Oke, satu solusi ini di mana goalnya ini siapa dapat membeli apa. Oke, sabar. Oke, ini siapa dapat membeli apa gitu ya. Jadi di sini Dian dapat membeli mobil Atos gitu ya. Oke, sesuai dengan prosesnya ya. Siapanya itu orang, dan orangnya ini adalah Nur, Yudi, Dian, dan Neni. Nah, di sini orangnya ini adalah Dian, dan apanya ini adalah mobil. Jadi itu adalah barang yang dijual. Gitu. Di sini kita lihat di classes ada Atos, Kijang gitu. Nah, jadi betul di sini satu solusi Dian dapat membeli ini Atos. Kecuali apanya ini diganti dengan pecel. Berarti kalau pecel itu tidak bisa. Selanjutnya kita klik X. Kita lihat lagi soal yang berikut. Kita tambahkan fakta berikut pada bagian proses. Yang ini suka dalam kurung Heni dan Kijang. Nah, kita tambahkan di bagian sini. Predikat suka. Suka Heni, koma Kijang. Oke. Nah, titik. Lalu di sini kita akan uji goal dan amati hasil. Kita uji goal. Sebelumnya kita save dulu ya. File save. Apa ya? Ini tugas 2. Save dulu. Oke, sudah. Setelah itu kita klik goal.
Johnson. Oke. Nah, goalnya ini ada dua solusi. Yang pertama tadi yang Dian dan Atos, yang kedua itu yang setelah kita tambahkan ini Kijang. Berarti itu ada dua solusi ya. Jadi yang pertama itu siapa dan apa, siapanya Dian apa Atos, yang keduanya itu siapa Heni apa Kijang. Kita lanjutkan lagi pada soal yang berikut, yaitu kita ganti goal pada program yang tadi. Yang pertama kita masuk ke goal yang pertama itu suka dalam kurung suka dalam kurung titik-titik apa. Kita ganti dulu di sini suka dalam kurung titik-titik koma apa. Nah, seperti ini. Nah, yang titik-titik ini kita bisa ganti dengan nama orang. Di sini misalnya kita ganti Heni. Kalau di sini kan Heni suka apa ya? Oke, kita tes. Nah, muncul kan di sini Heni itu sukanya Kijang. Berarti Heni suka Kijang. Gitu. Oh, maaf ya. Tadi soalnya suka apa? Benar-benar. Oke. Sekarang kita yang kedua. Suka tapi di sini siapa? Di sini siapa? Kita ganti. Suka siapa? Di sini kita tambahkan sini kita bisa tambahkan atas Kijang pecel buku atau komputer. Di sini saya kasih komputer saja, komputer. Nah, kalau kita lihat dari kelasnya, komputer ini disukai oleh Nur. Jadi Nur itu suka komputer. Kalau misalkan di gol itu suka komputer, berarti Nur yang suka komputer. Kalau misalkan kita tes, pasti hasilnya itu adalah Nur. Oke, kita tes gol. Continue evaluation. Jangan lupa pilih oke. Jadi di sini yang suka komputer adalah Nur. Seperti itu, berarti terbukti. Berarti Nur itu suka komputer ya. Kita lihat dari prosesnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini. Di soal yang berikut yaitu dapat membeli. Dapat underscore membeli titik-titik apa. Nah, jadi titiknya di sini kita ganti dengan nama orang. Misalkan di sini saya ganti dengan sebelumnya itu kita lihat dulu ya. Kira-kira di sini yang dijual ini Kijang Atos buku. Jadi kita tes
Ya, bikin buku di sini Harry. Nah, jadi Harry ini suka buku. Berarti Harry dapat membeli buku. Berarti di sini adalah Harry dapat membeli buku. Oke. Seharusnya kalau kita lihat dari kasusnya, apa ini sama dengan buku. Sekarang coba kita tes gold. Oke. No solution. Oh, maaf. Tadi dapat membeli besar. Misalkan di sini tadi ini kan. Nah, di sini sudah muncul. Tadi mau pakai Harry tapi tidak ada solusi. Jadi di sini saya pakai Henny sehingga muncul solusinya apa? Kijang. Apa sama dengan kijang? Berarti Henny dapat membeli kijang. Henny suka kijang, berarti Henny dapat membeli kijang. Kebetulan, karena kebetulan juga kijang ini dijual seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikut, yaitu dapat membeli siapa? Kembali ke situ. Di sini siapa? Jangan lupa itu huruf pertamanya harus huruf kapital ya. Oke. Siapa? Jadi di sini goldnya, oh, goldnya itu siapa dapat membeli apa gitu. Misalnya kita akan menambahkan Atos. Berarti siapa yang dapat membeli Atos? Di sini yang suka Atos adalah Dian. Kebetulan Atos juga dijual. Berarti Dian dapat membeli Atos. Ya, seharusnya hasil tes goalnya itu seperti itu. Coba kita tes goal. Kira siapa? Nah, benar kan? Oke, jadi solusinya itu adalah Dian. Solusinya 1, siapa sama dengan Dian? Berarti yang dapat membeli Atos adalah Dian. Karena pada classes itu Dian suka Atos, berarti Dian itu dapat membeli Atos karena kebetulan juga Atos itu dijual. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman, hanya ini penjelasan dari saya tentang program Visual Prolog. Semoga bermanfaat. Terima kasih.